Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan menggambar domba. Oke, langkah pertama, siapkan spidolnya. Kalau sudah, nanti dombanya ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kasih tanda dulu, titik. Nah, kalau sudah, buat huruf U. Yang besar ya. Kanan dan kiri. Oke, kalau sudah, kita bikin lengkung-lengkung buat rambutnya. Sebelah kanan, sebelah kiri juga sama. Lengkung, 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 lengkung. Oke, kalau sudah, bikin telinganya. Yang sebelah kanan naik telinganya, yang sebelah kiri turun. Oke, kalau sudah, lanjut untuk membuat matanya. Yang sebelah kiri hitam kecil, yang sebelah kanan agak besar sedikit. Oke, kalau sudah bikin mulutnya lengkung, senyum. Dikasih garis tengah, secukupnya saja. Oke, kalau sudah lanjut bikin badannya. Kira-kira lengkung, 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 lengkung sampai bawah leher. Lanjut buat ekornya. Kalau sudah, bikin kaki. Satu, turun ke bawah, belakang satu. Lagi satu, satu. Diulangi lagi. Kakinya ada empat. Depan, belakang. Sama caranya. Garis. Nah, kalau sudah, yang bawah, kaki yang bagian bawah, dihitamkan, di blok hitam kecil. Oke, sekarang kita lanjut bikin semak-semaknya, lengkung-lengkung, sebelah kanan dan sebelah kiri. Lanjut, membuat rumputnya naik turun, lengkung, turun, satunya naik turun, melengkung sedikit kembali, terus turun. Oke, terus sebelahnya dikasih, bagian tengah dikasih garis-garis, sebelahnya rumput dikasih batu kecil, kanan dan kiri batunya dikasih hiasan. Oke, sekarang lanjut dikasih semak-semaknya, dikasih lengkung-lengkung kecil. Kalau sudah, buat huruf U kecil, buat bunga. Sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Dikasih daun. Naik turun, tengahnya dikasih garis. Oke. Nah, untuk langkah berikutnya, bikin garis. Ini buat pagar. Bikin rumput. Naik turun, naik turun, naik turun. Lagi, naik turun, naik turun, naik turun. Cari tempat yang kosong. Yang jauh kelihatan kecil, yang dekat kelihatan besar rumputnya. Semakin kecil. Oke. Sekarang kasih garis dari sebelah kiri lurus sampai sebelah kanan. Terus dibagi dua. Oke, dibagi dua lagi. Sama sebelah kiri. Sekarang bagi dua lagi. Semuanya. Ini buat pagar ya. Nah, pagarnya boleh dikasih hiasan. Terserah motifnya. Ini lengkung-lengkung. Atau garis putus-putus. Oke, sekarang bagian atas masih kosong, bisa dikasih hiasan pohon. Caranya huruf V, sebelah kiri dan sebelah kanan,
terus turun ke bawah, street, baru dikasih daun, lengkung-lengkung, lengkung-lengkung-lengkung, terus pohonnya tadi ditutup lengkung-lengkung. Nah, sekarang pohonnya sudah jadi, tinggal ngasih hiasan. Hiasannya lengkung-lengkung atau setengah lingkaran. Oke, menggambar domba sudah jadi. Selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.